bedil jepret itu asalnya kemungkinan dari jepret. Jadi jepret itu adalah suara yang dihasilkan ketika lontaran batu itu melontarkan pelurunya atau batunya, maka dia bersuara jepret gitu. Kemudian jepret itu sendiri kemudian dipengaruhi oleh temuan anak-anak melihat konsep bedil, mungkin bedil ataupun senjata, dan kemudian akhirnya keluarlah nama bedil jepret gitu. Jepret sendiri merupakan bentuk yang sama sekali tidak menyerupai bentuk senjata, tetapi merupakan bentuk yang menghasilkan lontaran batu yang sangat keras selain ketepel gitu. Jadi terbuat dari bambu, biasanya bambu tali gitu kalau di Sunda, kemudian diberi kotak coakan, dan kemudian bambu yang lebih tebal dilengkungkan untuk menjadi pelontarnya. Nah, pelontaran itulah yang kemudian sampai melontarkan batu dan mengenai bambu lainnya sehingga akan bersuara seperti jepret itu. Makan bedil jepret. Bedil jepret dilakukan oleh anak-anak dulu itu ketika mereka main perang-perangan ataupun berlomba untuk mengenai sesuatu seperti ketepel, dan sangat mengasihkan terutama ketika mereka bermain di hutan ataupun di sawah. Bedil jepret ini merupakan bagian dari jenis-jenis permainan yang berbasiskan bambu dan ada dalam bagian-bagian yang memang sering dimainkan oleh anak-anak di masyarakat Sunda ini dan masih sangat populer sampai sekarang, terutama di masyarakat-masyarakat sawah dan ladang. Nah, permainan ini dilakukan oleh anak-anak ketika mereka mengisi waktu saat ada di ladang ataupun berada di sawah gitu, untuk bertemu biasanya dengan teman-temannya. Bahkan permainan ini juga bisa dimainkan sebenarnya sendiri, tetapi untuk mengenai sesuatu, tetapi memang sangat seru kalau dimainkan bersama anak-anak yang lain, sehingga pembuatannya dilakukan bersama-sama, kemudian juga dimainkan bersama-sama, dan kemudian siapa yang mengenai sasaran maka akan memenangkan permainan ini. Itulah bedil jepret yang sekarang masih banyak dimainkan di masyarakat Sunda pada umumnya.